Engkau ngapain di situ? Hah? Minta makan? Iya. Kan tadi udah emang, nanti kamu dimarahin. Naik-naik di situ, turun. Turun sini. Nih, turun. Sini. Turun enggak? Sini turun. Nakal. Turun, bentar. Bentar ya. Hah? Mama apa? Engkau memam. Nota kamu hijau terus kalau kena handphone kok. Mau nyari apa? Sini, di sini. Di kulkas. Di sini. Ada di sini. Dia tahu banget kalau udah buka kulkas. Bau ikan ya kok. Bau ikan ya kok. Enggak ah. Ntar. Awas dulu kokonya, awas, awas. Ibu ambilin, awas. Nih, dia tuh suka. Tuh, dia ngambil ikan emas ini. Terus aku kan udah ngerebusin ini tetelan. Dia tuh suka ternyata sama tetelannya. Nah, ini aku makasih ya. Nih, nih, nih. Ayo di luar, Mam ya. Situ, Mam. Makan kan? Dia dibawa lari. Jam 7 lewat ya, dan aku masih mau nganterin satu porsi lagi nasi uduk. Nah ini dia, tinggal satu porsi lagi. Yuk bantu aku dagang ya. Assalamualaikum. Maaf lama ya bun. Maaf lama, soalnya muter ke GCC dulu. Kan rumahnya di belakang, cuma kan aku ngidernya pertama kan emang PMI dulu. Cuma kan bunda pesennya tadi udah agak siang, aku udah di GCC. Kalau dari malam aku 5:30 PMI.
Halo mam, oke kita dubbing aja ya. Tadi tuh aku gak mau dubbing karena suasana rumah lagi rame banget. Ini aku edit udah pas lagi sepi jadi buru-buru edit ya. Dan ini rawonnya udah jadi alhamdulillah. Dan di sini tuh aku bingung emang rasa rawon seperti ini atau gimana, karena baru pertama kali aku masak ya dan pertama kali aku coba. Aku penasaran banget kalau lihat YouTube-YouTube gitu, itu makan rawon tuh enak banget. Tapi kemarin pas Mama Lesa masak gitu, jadi aku penasaran dan pengen coba juga. Dan di sini tuh aku pakai tetelan sapi ya. Kemarin tuh aku beli ini setengah kilo, ini 15.000. Jadi kemarin aku titip tetangga, kebetulan tetangga aku itu berjualan bakso. Dan ini kualitasnya juga katanya lagi bagus tetelannya ya. Dan di sini juga aku mau ucapin halo mam, halo semuanya. Terima kasih yang sudah dukung aku, yang sudah nontonin video-video aku, yang selalu setia. Terima kasih banget ya mam. Dan yang baru gabung aku ucapin halo, assalamualaikum. Semoga kalian suka dengan video-video ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Jadi kita ini masak ini bagi tugas ya. Pak Su sebenarnya juga nggak tahu untuk bumbu rawon, jadi dia nanya ini tuh apa-apa jadi yang diperluin. Jadi aku bantu untuk rajang-rajangnya, dia yang memasak. Abaikan kaki Pak Su kalau masak seperti itu. Dan di sini juga aku bantuin Pak Su untuk rajang-rajang untuk si pelengkapnya ya, yaitu daun bawang, daun seledri, dan tomat. Dan itu atasnya aku kemarin beli jengkol. Niatnya tuh aku mau masak jengkol ya hari ini, cuma kata Pak Su rawon aja dulu, mau bikin tetelan karena takutnya kalau kelamaan tetelan kan takutnya nggak bagus gitu. Jadi next aja ya jengkolnya. Nggak tahu deh besok mau aku apain. Niatnya sih aku cabein atau aku bumbu kecap, tapi nggak tahu juga deh. Kalau misalkan ntar aku moodnya beda lagi, pasti beda juga masaknya atau idenya. Alhamdulillah ya, punya suami itu baik. Maksudnya tuh dia tuh mau bantu istri. Ya walau kadang emang kalau lagi mood aja, kalau lagi enggak juga dia kalau disuruh juga enggak mau ya enggak mau kayak gitu. Tapi kalau untuk memasak sih alhamdulillah dia selalu mau bantu. Apalagi kalau lagi enggak kerja gini mungkin dia juga bete ya mau ngapain. Karena dia udah terbiasa masak sendiri itu waktu dia merantau. Dan dia juga pernah, yang aku jelasin, dia pernah di negara orang kerja, jadi mau gak mau dia mengharuskan dia tuh masak sendiri ya. Alhamdulillah ini masak rawonnya udah selesai. Dan ini seledri sama tomatnya tuh diceburusinnya tuh belakangan pas setelah mateng gitu ya. Dan untuk pertama kalinya aku ngerasain masak rawon sama suami aku ini, aku belum terbiasa apa seperti ini ya yang pakai bumbu instan. Jadi aku putusin ini aku bikin sambal juga, ini tuh rebus. Dan itu untuk si pancinya itu abaikan, aku nggak ngerti ini tiba-tiba kok hitam kayak gini, kayaknya ini perbuatan anak aku. Kalau malam dia masak mie mungkin lupa atau kayak gimana ya, kok bisa gosong kayak gitu. Jadi untuk rasa rawon ini aku emang belum terbiasa, mungkin seperti ini atau seperti gimana aku nggak tahu. Yang aku tonton di video-video itu kayaknya terlihat enak banget gitu ya. Kalau soto kan aku suka, tapi untuk rawon jujur aku belum begitu terbiasa. Ya mungkin aku pengen nyoba lagi di bumbu sendiri ya. Jadi aku ngeracik sendiri, mungkin next aku nonton di video-video YouTube aja. Tapi jujur, aku tuh penasaran banget yang namanya sama rawon, apalagi kalau di YouTube-YouTube gitu atau vlogger makanan kayak gitu ya. Itu tuh kayaknya enak banget rawon gitu, apalagi rawon kalau nggak salah dari Malang gitu ya. Nah itu tuh aku penasaran banget, suatu saat kalau seandainya ada rezeki atau kayak gimana tuh pengen nyobain si rawon sendiri, daerahnya sendiri mungkin lebih enak kayak gitu kali ya, Mam. Dan ini dia, Pak Su mau makan, jadi kita siapin. Dan itu Pak Su-nya udah menunggu makanannya. Jadi abaikan kalau Pak Su itu kurus ya. Emang Pak Su itu dari bujangannya atau dari masih itulah belum nikah emang udah kurus. Terus makannya tapi tuh banyak banget. Aku nggak tahu emang udah bakat apa gimana ya. Nggak bedanya aku. Aku juga makannya banyak tapi aku ya segini-gini aja. Dan itu Pak Su lagi bercanda sama kalian.
Dan alhamdulillahnya Pak Su suka ya sama masakannya sendiri sih, rawon. Dede makan apa sih? Jeruk manis. Ibu boleh minta? Boleh. Ayah makan apa ya? Nanas. Itu semangka buat siapa? Buat sama ibu. Coba ibu suapin. Manis. Enak kan jeruk, guys? Coba ngomong. Guys. Ngomong subscribe deh, coba deh. Subscribe. Subscribe. Coba dong. Hah? Apa? Cup cap. Ya cup. Cup cap. Jangan lupa cup cap ya, Mam, gitu. Jangan lupa. Cup cap. Bahasa baru itu bagus. Cup cap. Ini semangkanya, ini semangka Dede. Ini binatang apa? Mana itu binatang apa? Nggak tahu, itu deket aja. Ini dorongan. Ini bagus tuh semangkanya. Itu. Ini semangkanya buat besok ya, Dede. Apa ini namanya, nanas? Nggak aku nanas. Aku nggak nampakin ya, karena aku nggak pakai hijab. Manis, Dede, mau? Gatel? Kamu gatel? Enggak, anak kecil lah gatel. Oke deh, segini dulu ya, Mam, videonya. Semoga kalian suka dengan video aku. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Cup-cup.